Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bayotokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Si Bayotokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom ingin direview, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah. Kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Jadi buat para subscriber Si Bayotokar dimanapun berada, nanti kreditnya kita bantu ya pakai autopayment. Prosesnya cepat, jadi data bagus, kita cek BE checking, nggak ada masalah, mobil langsung bawa pulang aja ya. Ini Pak Rejatnya. Oke, nah teman-teman YouTube, ini kita ada stok Mitsubishi Pajero ya, Pajero yang pernah kita review juga 2016, Pajero Sport Dakar 2016. Ini cakep, pajak di bulan 2, pergantian platnya di 2026 ya. Ini mobil kinclong. Jadi menjelang akhir tahun ini kita kasih penurunan harga nih. Kita kasih penurunan harga. Ini mobil luar dalam mulus lah. Nih. Warna hitam. Ban yang di depan ini tebal ya. Kurang lebih, nah, kurang lebih 90%an ban. Ini serinya 22, baru diganti ya ban ya. Yang di depan udah diganti, yang di belakang masih asli dari pabrikan. Mobilnya top chair ke sini, Mas. Kita cek di bagian depannya. Ini grillnya cakep ya. Lampunya bening. Mobil top chair. Nih, lihat dari kejauhan, Mas. Jadi mobil sudah pakai sunroof, ada panoramik, cakep mobilnya, warnanya warna hitam, garang mobilnya kalau warna hitam nih. Pajero Sport Dakar. Untuk kamera parkirnya ada 4 titik ya, di belakang 4 titik, dilengkapi dengan safety-nya kamera mundur. Pajero Sport Dakar. Luas ya dalamannya, cakep nih. Mobil ini gagah, sangat gagah untuk semua medan nih, cakep. Untuk plafonnya ini luar biasa, bersih. Plafonnya bersih. Ini kilometernya di, kalau nggak salah ini di 61 ribuan. Kalau Pajero itu di 61 ribuan, dia pasti ada ban atau bannya masih asli dari pabrikan. Karena ban di depan sudah agak tipis, kita ganti yang baru. Yang di belakang masih asli kiri kanan. Plafonnya bersih, door trimnya bersih. Jadi bangku pertama, kedua, ketiga ini masih bawa dari pabrikan ya. Kulit dia, bahannya. Jadi mobil tanpa PR, tinggal jalan aja. Oke, buat teman-teman YouTube dimanapun berada, yang mau tukar tambah ataupun mau cari mobil second yang berkualitas, tinggal di WhatsApp aja. Bang Sibai, saya mau tukar tambah. Bang Sibai, saya mau jual mobil nih. Jual mobil second. Untuk wilayah Kota Pontianak kita langsung pengecekan ya. Kita langsung pengecekan, cocok langsung kita bayar mobilnya. Jadi yang penting mobilnya bukan bekas nabrak aja atau bekas insiden, kita nggak bakal ambil ya. Nah, ini Pajero Sport Dakar, cakep warnanya warna hitam. Oke, kita cek di bagian interiornya seperti apa kondisi mobil ini. Rp69.000 ya, sorry bukan Rp61.000. Ini mobilnya 2016, cakep, sangat cakep dah mobilnya. Ini manual booknya masih lengkap ini, dicek Mas Bingo. Mobil tanpa PR, nah panoramik, sunroof, tinggal dipencet aja. Kuncinya lupa saya bawa.
full orisinil ya, dalamannya semua. Ini cakep. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir, yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Pajero Sport Dakar tahunnya 2016. Pajaknya hidup, mobil top chair, ini kita kasih penurunan harga ya. Kita buka ini edisi menjelang akhir tahun, kita kasih 440. Jadi harganya 440 juta. Harga 440 juta, harga cash, harga nego. Untuk kreditnya ini DP-nya wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, DP-nya 90 juta ya. 90 juta bawa pulang mobil Pajero ini. Kita cek BI checking-nya. Jadi buat kredit cash cukup tanda jadinya 1 juta aja. Tanda minatnya, tanda booking itu. Tanda jadi 1 juta, jadi kita cek BI checking-nya nggak ada masalah, tinggal penambah DP, mobil bawa pulang aja. Ini joknya masih kulit ya, bawaan dari pabrikan. Bisa dicek nih Mas Minggo. AC-nya dingin. Mobil bekas rasa baru. Yang mau jual mobilnya wilayah Kota Pontianak, tinggal ditelepon aja. Bang Sibai langsung meluncur dah. Mobil tua, yang penting mobilnya cakep, bukan bekas nabrak aja. Kalau lecet-lecet itu biasa ya, mobil tua. Nanti kita ambil, kita cat dikit-dikit. Oke. Kita buka di bagiannya seperti apa kondisi mobil ini. Jadi nggak pakai tipu-tipuan, nggak pakai putar-putaran kita jualnya. Sangat berat ini. Nah, ini peredamnya mengatasi panasnya mesin supaya mesin nggak berisik juga. Karena diesel ya, diesel dia getarannya itu, suara mesinnya. Nah, dicek dulu mobil bukan bekas benturannya. Lakukan test drive dulu, lakukan test drive, cari jalan yang paling jelek dah. Sudah enak kaki-kakinya, baru kita nego dah. Duduk sambil kita ngopi nego. Setelah cocok, cocokkan nomor mesin dan nomor rangkanya. Oke, buat teman-teman YouTube, semoga Pajero Sport Dakar ini pindah ke rumah Anda. Buat pakai harian, buat pakai liburan, buat pakai acara tahun baruan sama anak istri, ini sangat cakep. Sudah pakai sunroof, sudah ada panoramanya. Tetap semangat beraktivitas teman-teman. Mencari mobil, info aja ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.